Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Okay, di video kali ini gue mau bagi tutorial lagi ke kalian semua cara mendapatkan item gratis, yaitu item hat ya guys, atau item topi. Okay guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe ya. Dan jangan lupa menyalakan notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan di next video. Buruan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis guys, gak ada ruginya guys. Oke, mari kita lanjut. Oke, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah masuk ke Google, lalu kalian ketik promo kode Roblox. Nah, contohnya seperti ini ya. Lalu kalian masuk aja ke webnya yang paling atas ini ya. Waduh, update Roblox nih. Promo kodenya jadi warna latar belakangnya ini hitam. Biasanya putih ya guys. Terus interior kodenya kenapa di bawah? Oke lah, langsung kita ketik aja promo kodenya. Promo kodenya itu Rosemanhead 2020. Oke, langsung kita redeem aja kodenya. Jadi update-nya jadi cepat ya redeemnya. Oke, sekarang tinggal kita cek di inventory. Oke, sekarang kita tinggal cari hat, karena itu item topi ya. Nah, ini dia itemnya guys, item topi penyihir. Waduh, kok ada bonsai di atas kepala ya? Di dekat topi penyihirnya itu. Biasanya bonsai di pot ya, ini di topi. Mantap. Oke guys, sampai di sini dulu video dari gue. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Oke. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan. Thanks for watching. Bye.